Mobil ini harganya terjangkau, mudah dirawat, dan sangat cocok untuk pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan di depan saya ada sebuah mobil sedan yang sangat legend di zamannya. Ini dia Suzuki Esteem GT tahun 95. Oke, jadi ini dia Suzuki Esteem GT bermesin 1600cc transmisi manual ya, tahun 95. Mobil yang tampilannya masih seger banget, dan mobil ini perawatannya mudah, spare partnya mudah, cocok banget buat pemula. Pada video kali ini kita akan review detail, dan pastinya di akhir video saya akan informasikan harga kredit syariah, harga cash, dan spesifikasi dari mobil ini. Jadi pastikan tonton video ini sampai selesai. Baik, kita mulai dulu dari bagian headlamp ya. Mobil ini dilengkapi headlamp berbahan kaca. Di bagian samping ada lampu kota dan di bagian bawah ada lampu sein. Tampilannya keren ya, walaupun mobil tua tapi masih bagus dan terawat. Di bagian tengah grillnya sangat simple dan ada logo Suzuki di bagian tengahnya. Catnya mulus ya dan bagus banget. Dan ini dia bagian mesin dari Suzuki Esteem GT tahun 95. Untuk Suzuki Esteem GT ini bermesin 1600cc ya, karburator. Ruang mesin dicat dengan sewarna bodi ya, warna hijau klasik. Untuk bulatan-bulatannya masih utuh ya. Ini afronnya juga masih bagus, masih utuh. Kemudian untuk bagian kap mesin ini ada peredamnya. Sepertinya ini peredam asli bawaan pabrik, karena kondisinya ini mengikuti alur dari ininya ya, kap mesinnya ya. Nah, kondisinya secara keseluruhan masih oke, mesinnya juga kering. Selanjutnya mobil ini dilengkapi ban dengan profil 175/65 ring 14. Velgnya masih bagus banget ya, rem depan menggunakan cakram dan bannya juga masih cukup tebal. Untuk bagian fender ada side lamp ya, kemudian ada side body molding berwarna hitam doff. Untuk spionnya dicat dengan sewarna body, kacanya masih orisinil, tidak ada sealer di sini dan ada antena, ada talang air juga. Handle pintu model cungkil ya, berwarna hitam. Nah, ini tampilan dari door trimnya. Fiturnya sudah lengkap ya pemirsa untuk mobil ini. Door trimnya masih rapi dan juga bagus. Ada power window di keempat pintu, door lock, window lock, ada door pocket juga. Dan tampilan dashboardnya seperti ini. Kondisinya masih bagus ya, joknya juga masih full orisinil, bahannya fabric, pastinya ini joknya adem. Dan ini dia bagian interior dari Suzuki Esteem GT tahun 95 ya. Interiornya masih bagus banget. Kita nyalakan dulu mesinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di startup langsung nyala ya. Kondisinya normal dan juga bagus. Setirnya juga sudah power steering ya pemirsa. Ini setirnya masih orisinil. Palang 2, ada logonya Suzuki di bagian tengah. Kemudian tuas bagian kanan untuk mengatur lampu-lampu dan tuas bagian kiri untuk mengatur wiper. Speedometernya tampilannya seperti ini ya. Normal. Kemudian kita nyalakan dulu AC-nya. Ini panas soalnya cuacanya. Nah, alhamdulillah, AC-nya dingin pemirsa. Di sisi kanan ada kisi AC, di bawahnya ada electric mirror ya, ini dia electric mirrornya. Kemudian di bagian tengah ada sepasang kisi AC, ada tuas pengaturan AC, ada audio ya, audio touchscreen. Ada lighter, kemudian ada asbak di sini, tuas transmisi manual 5 percepatan. Kemudian ada hand rem. Di sisi kiri ada laci penyimpanan tertutup.
Nah, ini layout dari door trim. Kemudian ada safety belt ya. Untuk plafonnya masih utuh, masih bagus ya pemirsa. Ada lampu bacanya. Kemudian di sisi kiri ini ada sun visor ya. Ada lampu baca, kemudian spionnya day and night view. Dan pada bagian driver di sini ada sun visor. Nah, overall kondisinya masih bagus dan mobil ini kelihatan sangat terawat pemirsa. Baik, kita lanjut lagi ke jok baris kedua. Ini mobilnya sangat menyenangkan ya dilihat. Kalau Anda cari Esteem, lihat unit ini, saya yakin Anda pasti suka. Nih, tampilan door trimnya juga masih bagus, masih utuh, rapi ya. Ada power window di sini. Untuk jok baris kedua, tampilannya masih sangat bagus dan orisinil ya. Pelipatannya 50%, 50%. Di bagian belakang ada speaker. Mantap ya kondisinya ya. Di sini ada hand grip model fix. Kemudian ini dia layout dari dashboard Suzuki Esteem GT tahun 95. Dan di bagian belakang sini ada kantongnya ya. Ini karpet dasarnya masih orisinil pemirsa. Nah, masih bagus ya. Kemudian di sini kaca belakang masih orisinil, sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian ada spoiler ya, stop lampnya kondisinya masih oke, dan di sini ada stiker Esteem GT. Ada logo Suzuki dan di sisi kiri ada emblem Suzuki. Untuk stop lampnya kondisinya masih bagus ya. Nah. Oke, kita cek bagian bagasinya ya pemirsa. Ini dia bagian bagasi. Ini bagasinya cukup lega ya. Ini ada sedikit kotoran, belum sempat dibersihkan karena mobil ini baru datang sekitar 2 harian yang lalu. Untuk lantainya masih utuh, masih bagus. Velgnya velg kaleng ya. Ini kondisinya masih oke banget nih Suzuki Esteem GT. Bisa dibilang grade-nya bagus ya. Grade-nya bagus banget. Nah, ini tampilan dari belakangnya nih. Saya spill lagi. Oke, jadi Suzuki Esteem GT tahun 95 ini dijual dengan harga 34.900, masih bisa nego ya. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 12.500, angsurannya 920.000 kali 3 tahun, 1.232 kali 2 tahun, dan 2.165 kali 1 tahun. Untuk spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis utuh, catnya mulus banget, interior full orisinil, AC-nya dingin, mesinnya oke, kaki-kakinya oke, pajaknya hidup ya. Insya Allah mobil ini siap pakai, tampilan luarnya bagus, dalamnya juga bagus. Jadi buat Anda yang minat dengan unit ini, langsung saja hubungi saya supaya bisa memilikinya. Terima kasih sudah menonton, sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.